mampukah memperkecil kedudukan ataukah menyamakan dan ataukah membalikkan keadaan, karena apapun bisa terjadi saudara penonton. Kita jenderal lapangan di pertandingan Sabtu kami kira di kubu RBC Kembangan, kembali darah segar RBC Kembangan saudara penonton. Ya, sudah memasuki lapangan pertandingan saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola 30 menit di babak yang kedua. Kita anda semua menjadi saksi tiket pertama menuju partai semifinal pada sore hari ini. Satu kesebelasan dari Jakarta Barat akan lolos ke partai semifinal, dan satu kesebelasan dari Jakarta Barat akan menelan pil pahit pada sore hari ini. Akan diri ke partai semifinal Rega sementara. Namun apapun bisa terjadi, RBC Kembangan ketika melawan kesebelasan asing tertekan di babak yang pertama, namun di babak yang kedua mampu menciptakan gol. Tweet telah dibunyikan Bung Ari sang peranil wasit yang dimiliki Asport Kota Tangerang. Kami kira-kira penonton dari kaki Doni Prikanto melihat dia kuasai bola, tarik dia ke belakang, bola Arsabin yang dicari Wage dari sektor kiri. Wage secara penonton, Wage Apit Ali Wage, wow, sangat cantik komitmen pemainan, namun coba digagalkan RBC Kembangan. Kita nantikan melancang. Oh, mitra sepak bola free kick saudara penonton bebas bagi kesebelasan Rega. Dari sektor kiri, Pau Jiblik coba letakkan si kulit bundar. Lakukan sudah dari sektor kiri, angkat yang dicari rekannya Wage. Oh, sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini coba mengancam satu pemain Samsul. Masih Samsul, berbahaya Samsul. Wow, gagal. Datang kembali ancaman Ai dorong bola, gagal di kaki Wage. Datang Apit Ali melihat liuk Apit Ali. Sebuah dorongan tidak diberikan wasit, tindakan yang cukup sportif dilakukan Ai. Kami kira setelah penonton Wage bekerja sama rapi. Sangat berani seorang Aan kali ini. Samsul, masih Samsul saudara penonton. Samsul dorong bola yang mendatar, mampu dicuri William. Bekerja sama kali ini Apit Ali dari sektor kiri. Apit Ali, masih Apit Ali. J yang dicari gagal. Bola diraih Aan, penjaga gawang. Lempar sudah Rapli kali ini RBC Kembangan. Rapli arahkan Jerry, kembalikan Rapli. Pressing ketat dilakukan pemain Ali. Terjatuh dan tidak dibenarkan wasit saudara penonton. Mitra sepak bola, tendangan bebas, letakan sudah dilakukan. Bekerja sama rekannya nampaknya Andre satu umpan Samsul yang dicari. Masih Samsul, digagalkan Doni. Oh saudara penonton, yang dicari Tony William, namun masih gagal saudara. Kali ini RBC mencoba mengacam dari sektor kanan. Kita nantikan, berbahaya, terus dikawal Black Pauji. Saudara penonton, mitra sepak bola, pressing ketat coba dilakukan Black Pauji. Pauji Black, pemain yang pernah menjadi pemain terbaik dalam sebuah turnamen di wilayah Subang di Stadion Lodaya Jawa Barat. Saudara penonton, kita nantikan, dan juga sempat mengantarkan Persib Tangsel perempat final dalam turnamen Liga 3 Indonesia di tahun 2018. Kembali kali ini mengancam dari sektor kiri. Tony William bekerja sama Apit Ali. Apit Ali ketat dalam pengawalan dua pemain. Joe, bola Arsabin, berikan Joe. Kita nantikan, wow saudara, kita nantikan satu ancaman berbahaya. Oh saudara penonton,
poni yang dijatuhkan Andri Belok tidak diberikan Bung Ari sang peradil pada sore hari ini dan menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan ARBC Kembangan mencoba nampaknya setelah penonton Samsul pengganti Ipta letakkan si kulit bundar ambil ancang-ancang. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat 1, 2, 3, 4 pemain dikubur ke sebelasan regak saudara mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan, kita saksikan para penonton mencoba kali ini jebret. Wow, saudara, bola hanya menipis di atas mistar gawang kesebelasan regak yang dikawal penjaga gawang Rio. Rio dorong bola yang dicari Pau Jiblek dari sektor kiri. Angkat sudah yang dicari Hafid Ali. Bekerja sama Tony William namun gagal di kaki Rian. RBC Kembangan AI mengancam. Masih AI lewati Dula Arsapin. Dua pemain berbahaya. Kita nantikan. Wow, jebret. Wow, membentur saudara. Datang kembali pemain Samsul. Bola pressing yang dilepaskan namun gagal. Sudah mulai cungkin di babak yang kedua kami kira saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola saudara dari sektor kiri RBC Kembangan. Aris mampu digagalkan Tony William. Masih Tony William. Berbahaya Joe. Wow, saudara penonton. Datang kembali kerja sama Jerry. Jerry dalam bola yang dicari rekannya. Okto masih Okto kuasai bola. Satu umpan Samsu masuk ke kotak penalti. Keluar Rio penjaga gawang. Amankan si kulit bundar saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini masih mampu. Satu umpan tarik coba arahkan Rio penjaga gawang. Oh, gagal umpan bola di kaki satu pemain RBC Kembangan mengacam mencoba dari dekat lapangan mencoba Okto. Wow, kombinasi pemain masih gagal saudara. Datang Apit Ali dari sektor kiri. Apit Ali dibayang-bayangi Rian lewati 2, 3, 4 pemain berbahaya. Berikan Ali Dula Arsapin. Dula Arsapin Andri Belo setelah penonton. Kembalikan lagi Ali jauh ke belakang yang dicari rekannya Black Pauji Black. Wow, gagal kembali mengancam. Kita radikan kali ini Apit Ali bekerja sama Dula Arsapin mitra sepak bola. Apit Ali Pauji Black masih Pauji Black. Satu umpan panjang Rapiu yang dicari gagal kembali. Datang Tony William bekerja sama Rapiu. Rapiu Joe masih Joe jebret. Menarik ancaman yang dilakukan. Sebuah shooting dari luar kotak penalti digagalkan Aan. Bola yang Rio Ribon coba diraih Apit Ali namun masih gagal. Kali ini RBC mengancam dari sektor kanan. Kita nantikan saudara penonton mencoba mitra sepak bola digagalkan Wage. Satu umpan datang Rapiu berbahaya. Saudara penonton, sebuah cutback yang gagal dilakukan Rapiu kali ini saudara. Datang kembali Samsul RBC Kembangan. Kita nantikan nampaknya asik di babak yang kedua RBC Kembangan. Untuk berikan sudah sebuah umpan yang gagal. Ambil kembali Doni. Masih Doni kuasai si kulit bundar. Doni Rapiu. Menang Rapiu. Berbahaya. Sebuah ancaman yang cukup berbahaya kesebelasan regat merepotkan lini pertahanan kesebelasan RBC Kembangan. Cukup kerepotan lini pertahanan coda marking kesebelasan RBC Kembangan.
kita nantikan kali ini masih 3-0. Sementara Regap memimpin atas RBC Kembangan. Tendangan gawang sudah dilakukan. Doni melakukan satu kesalahan, dianggap pelanggaran sang pengadil Bung Ari. Tendangan bebas saudara penonton, tendangan bebas mitra sepak bola. Kita nantikan, kita saksikan. Letakkan sudah ambil ajang-ajang Rapli kemana bola diarahkan. Yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas saudara penonton. Mundur 4-5 langkah ke belakang, sudah dilakukan. Berbahaya, kita nantikan. Wow, masih mampu gagalkan. Joe datang kembali. Tony William, masih Tony William kuasai si kulit bundar. Bekerja sama Rapiu, Doni saudara, Doni 1-4 yang dicari Joe Rapiu. Wow, bola yang membentur Andre. Kita nantikan. Kartu kuning kami kira dimiliki Andre saudara penonton. Tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Regap mitra sepak bola. Letakkan sudah kita nantikan saudara penonton. Nampaknya dua pemain sudah menghadapi si kulit bundar, Dullah Arsapin dan pemain Rafiu saudara. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. 1, 2, 3, 4 pemain Regap sudah berada di jantung pertahanan RBC Kembangan menyambut datangnya satu umpan dari kaki Dullah Arsapin. Kita nantikan apa ya saudara penonton. Posisi yang cukup ideal mitra sepak bola. Letakkan sudah ambil ajang-ajang. Kita nantikan, kita saksikan. Berbahaya namun gagal. Datang Okto dorong bola Samsul yang dicari. Gagal di kaki Andri Belo Doni. Doni Dullah Arsapin. Dullah Arsapin. Satu gerak itu dilakukan. Berikan lagi Ali. Oh kandas saudara. Mencoba duel di udara. RBC Kembangan. Ada Joe mencoba Regap. Masih Joe. Berikan Pak Uji Break Rapi. Masuk ke kotak penalti. Berbahaya keluar aan penjaga gawang. Belum kerat-rat si kulit bundar. 1-4 Andre yang dicari saudara. Masih Andre kali ini. Gunakan luasnya lapangan. Duel bola di udara dimenangkan Wage. Kali ini Ali Joe bekerja sama Dullah Arsapin. Berikan kembali ke Doni. Satu umpan yang sangat cantik Dullah. Datang Rapiu. Lepas dari perangkap offset. Masih Rapiu. Tindakan penyelamatan dilakukan. Andre kendati menghasilkan tendangan sudut dan wasit. Pergantian pemain Regap Tony William keluar. Masuk Roma. Romario nomor punggung 8. Tony William keluar. Masuk Roma. Romario nomor punggung 8. Ya darah segar di kubu Rega. Tony William keluar dan masuk Roma. Romario nomor punggung 8. Sepak pojok akan terjadi saudara penonton. Letakkan sudah ambil ancang-ancang mitra sepak bola. Kita saksikan, kita nantikan saudara. Peluit sudah dibunyikan. Lakukan sudah Jebret. Wow, masih mampu digagalkan Ai. Datang Andri Belo dengan murah senyum. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Kali ini mencoba nampaknya Ai. Lambungkan dua belah tangan. Digagalkan Andri Belo. Datang Romario. Masih Romario. Mampu dicuri Okto. Okto bekerja sama. Kita nantikan mengancam Jebret. Wow, sebuah tendangan spekulasi gagal. Masih gagal saudara penonton mitra sepak bola. Kita nantikan dan selamat sore pecinta live streamingnya Aditya Baring. Kami kira masih kami tunggu kehadiran Anda semua di Stadion Mini Garuda. Tidak lupa juga buat pemilik Palapa FC dari Rawa Rengas Teluk Braga Tangerang, Bapak Haji Mursalim, masih kami tunggu kehadirannya di Stadion Mini Garuda. Ya kembali, satu tendangan.
jangan dilepaskan. Namun gagal, oh saudara penonton, lagi-lagi terpleset. Kami kira Romario berikan Doni, masih Doni kuasai bola. Kita nantikan datang lagi Romario, Romario Doni, Doni Ali. Ketat pengawalan, free kick dan pelanggaran. Pelanggaran saudara penonton mitra sepak bola. Tendangan bebas dimiliki Regap. Sementara sekali lagi jangan sampai Anda lewatkan pertandingan untuk besok. Partai berdebu, penampilan yang cukup menarik. Kedua kesebelasan kami kira Dejan FC, Dejan FC, Salib Gora, Andi Sofian dan kawan-kawan melawan kesebelasan Putra Peninggilan Agus Salim dan kawan-kawan. Warga masyarakat Peninggilan besok ramaikan Stadion Mini Garuda menyaksikan partai menarik, tiket ke partai semifinal Dejan melawan Putra Peninggilan. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini Wage biarkan bola, ambil Apit Ali, Apit Ali Jo Wage, oh. Posisi yang tidak sempurna, sulit Wage untuk meraih bola dan menghasilkan lemparan ke dalam. Saudara penonton, sudah dilakukan kali ini dari sektor kanan. Satu kerjasama dilakukan pemain-pemain RBC Kembangan. Sebuah ancaman yang gagalkan Pau Jibek, datang rapi ujung. Wow, saudara penonton, wasit pergantian pemain. Di kubu kesebelasan Rega, sang Algojo Dula Arsapin, saudara penonton, kita nantikan. Pernah menjadi pemain terbaik dalam turnamen Gagakap beberapa tahun yang lalu, Dula Arsapin meletakkan bola, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan berbahaya, tepat dalam pelukan Aan, penjaga gawang yang dimiliki RBC Kembangan. Saudara, mencoba kali ini Samsul, bola yang mendatar, berikan sudah Sauki bekerja sama Rapli dari sektor kiri. Rapli mencoba satu kontrol dilakukan, masih Rapli, datang Okta, wow, berbahaya, oh gagal. Pressing ketat dilakukan lini pertahanan Regaktora penonton. Satu serangan balik Jo Romario, Jo masih Jo, kembalikan Romario gagal satu kontrol yang dilakukan mitra sepak bola. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini mencoba nampaknya Romario bekerja sama Andri Belo, gunakan luasnya lapangan. Apit Ali tarik ke belakang, Dula Arsapin berikan Apit Ali, masih Apit Ali, aduh sprint terjadi, kita nantikan ketat dalam pengawalan. Oh gagal, kami kira setelah dikawal tiga pemain RBC Kembangan coba membuat ancaman balik, kita nantikan dari satu pemain Arab, namun digagalkan Pau Jibek. Kita nantikan, dibiarkan bola, kami kira keluar Aan penjaga gawang. Saudara penonton, peluk erat-erat Sikwit Bundar, amankan bola, nampaknya kali kita nantikan. Oh Rio penjaga gawang mudah amankan Sikwit Bundar. Saudara penonton, mencoba mitra sepak bola, kita nantikan, nampaknya kali ini masih gagal, oh masih mampu diamankan. Saudara penonton, kita saksikan mencoba satu pemain dari alini pertahanan kubu kesebelasan RBC Kembangan, berikan sudah sedikit melancang. Saudara penonton, kita nantikan bola menipis di garis pinggir. Kita nantikan mitra sepak bola, lemparan ke dalam, mencoba kali di lapas. Saudara penonton, sudah dilakukan, datang kembali Blake Pauji melebar ke sektor kiri, lamukan sudah, dua bola di udara, berbahaya, ambil lagi Doni, Romario, kembalikan Doni, masih Doni kuasai bola, skill cantik dilakukan. Saudara, kita nantikan, wow, kali di Dula Arsapin, Dula Arsapin Ali Apit dari sektor kiri, masih mampu bayang-bayang irian Apit Ali, berbahaya, wow, masih gagal pertahanan.
dengan seorang Andri yang cukup disiplin, saudara penonton, bekerja sama dari sektor kanan. Kita nantikan agar satu umpan masih mampu digagalkan, datang kembali ngapain tarik lagi dia ke belakang. Wage, Wage berikan Jok, Jok mencoba melihat dulu kuasai bola, larakan Romario namun masih gagal, ambil 13 Rapi, Rapi berikan Okto, Okto arahkan sudah, kita nanti gasur penonton, kembali masih Okto, Okto, oh lambat, masih play out, datang kembali Jo, Jo dorong bola, Dula Asatir, Dula Asatir melihat Liu kerja sama Jo, masih Jo, masih Jo, masih Jo berikan Ali, Ali menang dalam duel bola ini, kerja sama sudah Doni yang dicari, Romario kembalikan Doni, Doni sudah penonton, wow sangat asik kami kira di kelas sepak bola. Kita nantikan dan Banten mencoba nampakkan masih mampu tarik lagi dia ke belakang. Kita nantikan dan terima kasih abang-abangku semua yang sudah meninggalkan lapangan. Jangan lupa besok balik lagi menyaksikan Dejan dan juga Putra Peninggilan. Saya doain besok rezekinya lancar, biar nonton bola dan bisa jajan yang banyak. Bapak Lurah Muslim, terima kasih. Bapak Lurah Sawah Baru, ya kita kembali ke lapangan pertandingan. Ancaman dilakukan Wage, saudara penonton, masih Wage, satu umpan tarik, gagalkan Okto, berikan saudara rekannya, kita nantikan, namun antisipasi Arab yang masih gagal. Mitra sepak bola menghasilkan lemparan ke dalam bagi RBC Kembangan. Kita nantikan kali ini masih mampu bekerja sama dari sektor kanan, angkat ke kotak penalti namun gagal. Datang Dula Arsapin, Dula Arsapin, Dula Arsapin, saudara penonton, wow kombinasi permainan. Asisten wasit sudah mengangkat bendera, sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Jauh kami kira, saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola kali ini mencoba nampaknya masih mampu. Bola digagalkan pemain-pemain rekan Apit Ali. Jo, Jo, saudara penonton, Apit Ali berbahaya. Sepak bola, Apit Ali menggiring bola dari seperempat lapangan pertandingan melewati tiga pemain bertahan, mengecoh Aan penjaga gawang dan menambahkan pundi-pundi golnya. Terima kasih abang-abangku semua, jangan terburu-buru, periksa dulu barang-barang bawaan Anda, helm, jaket dan sebagainya. Besok balik lagi nonton partai cukup menarik, pertandingan yang cukup badai antara Dejan berjumpa dengan Putra Peninggilan. Sekali lagi untuk besok, Dejan berjumpa dengan Putra Peninggilan. Ya, jangan terburu-buru, Bang. Kita tekan nafas para penonton, mencoba lagi sebuah pergerakan, masih mampu crossing dan bola keluar, menghasilkan tendangan sudut sepak pojok, saudara, bagi kesebelasan kesebelasan RBC Kembangan, saudara penonton, mencoba letakkan sudah, ambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang, kita nantikan jebret, wow, peluang dan wasit, pergantian pemain Rega, Apit Ali, nomor punggung 2, keluar dan masuk Kevin, nomor punggung 15. Apit Ali keluar masuk Kevin, nomor punggung 15. Ya, kita adikan nampaknya kita kembali ke lapangan pertandingan. Darah segar Kevin masuk menggantikan Apit Ali. Akankah kembali berkontribusi baik, saudara penonton, mencoba nampaknya kali ini Ali
berikan sudah Andri Belo. Andri Belo gunakan wasit lapangan sambil senyum, sambil nyengir ke meja lapangan uji black. Naik Sigurit Bundar bekerja sama rekannya Joe Dula Arsapin. Dula Arsapin arahkan Rapiu, datang Romario, 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 Romario. Taan penjaga gawang amankan Sigurit Bundar. Saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola satu grafik oh, lepas kembali dari sektor kiri Okto. Okto gunakan luasnya lapangan mengancam RBC Jogret. Gol masuk saudara penonton, masuk mitra sepak bola. Kira saudara penonton mampu memperkecil kedudukan. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola mencoba kali ini letakkan Huda jauh ke belakang. Oh, Dula Arsapin, dua si Dula Arsapin saudara penonton bekerja sama rekannya Doni. Doni angkat bola, Romario yang dicari. Romario kembalikan Doni, yang dicari Joe. Joe mencoba satu kontrol dengan kaki kanan Romario. Joe masih melihat liuk. Joe tidak penonton, masih Joe. Wow, yang dicari Doni. Doni crossing berbahaya, masih mampu diamankan. Datang kembali seorang Kevin, namun bola mampu dicuri Arab. Arab kali ini melihat liuk kuasai bola Okto. Kembalikan lagi Arab dari sektor kanan. RBC Kembangan mengancam gagal. Dula Arsapin secara penonton, satu umpan cepat sudah terperangkap konsep. Ya, kita nantikan mitra sepak bola. Saudara penonton, nampaknya kembali gagal sebuah ancaman yang dilakukan ke sebelasan mereka. Kita nantikan mencoba berikan lagi satu umpan tarik, angkat ke sektor kiri, datang nomor punggung 13 pemain Lampli, datang Samsul. Samsul masih mampu. Oh, sebuah dorongan tidak dibenarkan wasit secara penonton. Tendangan bebas coba dimiliki kubu ke sebelasan RBC Kembangan. Kami kira 1-4 sementara kedudukan pada sore hari ini dalam perburuan tiket menuju ke babak semifinal. Kita nantikan secara penonton mencoba letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan secara penonton Okto mundur 5 langkah ke belakang. Okto peluit sudah dibunyikan, lakukan sudah. Oh, mudah Rio penjaga gawang. Kita dengar nampaknya masih juga cukup setia Bos Imron, owner dari HBB Boy, yang menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kami kira saudara penonton, kita nantikan nampaknya kali ini bola menipis di garis pinggir, lemparan ke dalam coba dimiliki kesebelasan Rega. Mencoba kali ini nomor punggung 12 Doni, angkat 12 tangan kemana bola diarahkan. Romario kembalikan lagi Doni, masih Doni, berikan Ali Doni. Oh, tidak mampu untuk meraih Sigurit Bundar. Bola menipis di garis pinggir, taut gawang dan menghasilkan sebuah tendangan gawang. Mencoba kali ini Aan, berikan Andre Rapli kuasai bola, lambungkan sudah yang dicari rekannya Samsul. Bayangi Andri Belo. Oh, ketat dalam pengawalan, tidak diberi ruang, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saudara penonton bagi kesebelasan
kesebelasan regat akan terjadi. Letakkan sudah mundur 4-5 langkah ke belakang. Lakukan sudah. Kali ini Andri Belo. Andri Belo lewat 3.5. Heading kembali Andri. Datang dari sektor kiri Kevin. Jauh kembalikan Kevin. Jauh ke belakang Wage yang dicari. Wage bekerja sama Jauh Ali, saudara penonton. Masih Ali menang dalam duel bola ini. Satu umpan Doni dari sektor kanan, body pergerakan yang dicari Mario, cantik Mario, berbahaya Mario. Jauh saudara penonton, berikan kembali Ali, datang Andri Belo, masih Andri Belo, bekerja sama Doni. Wow saudara penonton, digunting di tengah jalan, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pertahanan RPC. Crossing Joe. Wow, masih gagal untuk diraih. Datang kembali Kevin, berikan Wage. Wage Kevin, kasih Kevin. Jauh dia ke belakang, Hula Arsapin, Andri Belo Rio, masih Rio seorang penjaga gawang, lapukan bola, gagal di kaki Aris, datang Samsul, bekerja sama Okto, kita nantikan. Sudah terperangkap dalam posisi yang offside kami kira, dan tepat itu pula usai sudah pertandingan pada sore hari ini secara penonton dalam perburuan tiket menuju ke babak semifinal. Dan selamat regat Bos Hadi bersama PT Sinar Kreasinya lolos ke partai semifinal. Dan terima kasih RBC Kembangan, teman-teman dari Kembangan, terima kasih abang-abangku semua, teman-teman dari Jur Tim, Bung Lindung JS, teman-teman pinggiran FC, Bung Pandu JS dan Haji Dewo JS, kemudian juga teman-teman dari Pondok Jati, Bos Ale JS dan Bung Ojel, teman-teman dari Peninggilan juga Bung Daton JS. Jangan lupa besok balik lagi menyaksikan partai yang cukup menarik, Dejan melawan Putra Peninggilan.